Mendut atau koci-koci, ini makanan jadul banget, makanan tradisional yang biasa disajikan di acara hajatan atau acara-acara tradisional tertentu ya oleh masyarakat Jawa. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya kita kembali ke jajanan tradisional ya. Jadi hari ini aku bikin mendut. Nah seperti ini mendut itu, gak tahu di tempat kalian namanya apa ya. Cuman kalau di desa aku di Jombang itu namanya mendut. Jadi seperti ini bentuknya itu lucu banget ya, unik banget. Kalau di Malang ini namanya koci-koci. Dan ini biasanya itu disandingkan dengan kue basahan lainnya seperti nogosari atau bungku ya. Ya sekarang jarang ditemukan itu bungku. Bungku ala desa ya, bukan bungku kopior yang punyanya Gresik itu ya, tapi bungku asli punyanya orang desa zaman dulu. Ini rasanya enak banget. Dan bikinnya tuh paling gampang ya, kalau kita bikin mendut itu sebenarnya tidak ada tingkat kesulitan yang berarti ya. Hampir semua kalau bikin mendut itu paling paling gampang dan pasti bisa. Nah seperti ini ya, ini isinya unti kelapa. Dan ini luarnya kulitnya itu dari tepung beras ketan ya. Rasanya enak banget, ini lembut, juga tidak apa ini, ya tidak lengket ya. Ini lembut banget. Dan awet banget sampai keesokan harinya dia tidak mudah basi ya. Oke, kita langsung aja tonton videonya bagaimana cara membuat jajanan mendut, jajanan zaman dulu, jajanan jadul. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan unti kelapanya. Ini aku gunakan 1 butir kelapa muda ya, ukuran sedang. Ini diparut dan ditambahkan 2 lembar daun pandan. Jadi yang digunakan tuh kelapa yang agak muda yang biasa dipakai untuk urap itu ya. Kemudian 200 gram gula merah, 220 gram ya gula merah atau gula aren. Jadi paling enak itu kita gunakan gula aren ya. Ukurannya kurang lebih 220 gram. Kemudian untuk lebih memperkuat rasa manisnya kita tambahkan 30 gram gula pasir. Jadi untuk memperkuat rasa manis dan ditambahkan setengah sendok teh garam. Jadi untuk memberi rasa gurih karena kita akan menggunakan kelapa ya. Nah, sekarang kita proses untuk gulanya dulu. Siapkan panci atau wajan, kemudian masukkan gula merah atau gula aren. Karena kita akan cairkan dulu ya, gula merah atau gula arennya. Kemudian kita tambahkan 50 sampai 75 ml air putih, boleh sampai 100 ya, tapi jangan terlalu banyak. Nah, kita nyalakan api dan masak gula merahnya sampai mencair. Antara 50 sampai 100 ml ya untuk airnya, jangan terlalu banyak. Nah, ini sudah mencair sebagian ya. Nah, ini sudah mencair seluruhnya, gula merahnya selesai. Kita matikan apinya ya. Kita angkat. Kemudian kita saring gula merahnya yang sudah cair. Kita buang ya ampas kotornya. Karena ini kan menggunakan gula aren yang batangan, kalau dicairkan tuh memang biasanya ada kotorannya ya. Jadi supaya lebih bersih jadinya dan lebih enak, memang kita cairkan dulu. Tapi kalau tidak mau susah, boleh langsung dicampurkan dengan kelapa ya saat memasak unti kelapanya. Nah selesai, ini siap untuk proses pembuatan isian unti kelapa. Nah kita gunakan wajan bekas merebus gula merah tadi ya untuk membuat unti. Kita masukkan kelapa parut dan daun pandannya. Kita masukkan, jangan masukkan semua ya untuk kelapanya, sisanya dipakai untuk membersihkan sisa gula merah yang masih menempel di wadahnya tadi. Kemudian masukkan gula merah cair. Gula merah sudah dicairkan tadi, kita masukkan. Kemudian kita bersihkan sisanya ya, sisa gula merah dengan sisa kelapa. Jadi supaya benar-benar bersih dan tidak ada yang terbuang ya untuk gula merahnya. Nah, masukkan jadi satu semua di wajan. Dengan begini tidak ada sisa yang terbuang ya, sisa gula merah. Bersihkan sampai gula merahnya itu bersih semua dan sisa kelapanya habis. Kita aduk.
sampai gula merah dan kelapanya menjadi satu merata ya. Jangan nyalakan apinya dulu ya, kita ratakan dulu. Kemudian kita tambahkan gula pasir dan tambahkan juga garamnya. Kita ratakan dulu. Nah, bila sudah tercampur rata semua, baru kita nyalakan apinya. Jadi supaya nanti tidak gosong prosesnya ya. Nah, masak sampai sedikit kering ya, tidak berair dan pandannya layu. Kurang lebih seperti ini. Masak terus sedikit lagi ya, agar matang betul ya, agar tidak mudah basi nanti. Nah, seperti ini sudah tidak berair, sudah kering ya, selesai, matikan api. Nah, kita tunggu dingin untuk dijadikan isian. Dan ini isiannya sudah dingin, kita siap untuk membulatkannya ya, untuk jadikan isian. Dan ini aku akan bulatkan semua sesuai dengan keinginan. Dan ini sudah aku bulatkan semua, ini menjadi 26 biji ya. Nah, sisihkan dahulu, kita siapkan bahan kulitnya. Persiapan membuat kulitnya ya. Kita gunakan 500 gram tepung beras ketan, terserah pakai merek apa ya, cuman ini aku pakai merek Rosbrand, tidak aku tulis ya, cuman aku sampaikan bahwa ini adalah merek Rosbrand ya. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, boleh di skip ya, yang tidak suka tidak ditambahkan pun tidak apa-apa ya. Kemudian tambahkan 1/2 sendok teh garam. Kita aduk semua bahan sampai tercampur rata. Dan tambahkan 400 ml santan hangat. Jadi ini santannya kita hangatkan dulu. Ini aku pakai santan instan yang sudah aku hangatkan ya. Tidak sampai mendidih, cuman dihangatkan saja. Tuang dan aduk secara bertahap. Kita tuang dan aduk secara bertahap ya. Nah, mungkin ada yang tanya ya, untuk santannya itu kita gunakan santan instan seperti apa? Nah, seperti ini ya, untuk santan instannya aku gunakan 2 bungkus. Ini masing-masing isinya 65 ml. Kemudian aku encerkan ya, aku carikan menjadi 400 ml. Aku tambahkan sampai menjadi 400 ml, tambahkan air ya. Nah, ini kita masukkan semua santannya, kita aduk. Ini yang aku butuhkan 400 ml ya santannya. Ingat ya, santannya hangat. Kemudian aku tambahkan 2 sendok teh pasta pandan. Ini sesuaikan aja dengan selera. Kalau tidak suka warna hijau, boleh digunakan pasta vanili. Tapi kalau suka yang ada pandan, boleh tambahkan pasta pandan. Kita aduk sampai warnanya tercampur rata. Aduk, uleni sampai kalis. Ini kalau menggunakan spatula susah ya, jadi ini akan saya gunakan tangan saja, saya cuci tangan dulu. Dan ini saya sudah selesai cuci tangan saya sudah bersih, ini saya akan mulai menggulai ini ya. Nah, dengan tangan gini lebih mudah, kita uleni sampai adonannya kalis. Ya. Jadi kalau menggunakan tangan jadi lebih mudah. Dan ini adonannya sudah kalis ya, selesai. Teksturnya kurang lebih itu seperti ini ya. Nah, seperti ini kurang lebih, selesai. Sekarang kita bagi adonan menjadi 26, sama dengan jumlah isian unti kelapa ya. Jadi kita sesuaikan dengan jumlah unti kelapanya, kita bagi menjadi 26. Ini nanti jadinya itu mendut ukuran sedang ya. Udah cukupan lah kalau buat kita makan ya. Dan ini sudah selesai menjadi 26 adonan. Ini aku tutup dulu dengan plastik wrap. Boleh diganti dengan serbet, tujuannya supaya tidak cepat kering ya. Karena kita akan membulatkannya lagi, membungkusnya satu persatu, jadi supaya tidak cepat kering.
Dan ini tangan saya sudah bersih ya. Saya olesi sedikit minyak tangan saya karena kita akan membulatkan dengan isiannya. Nah, ambil satu adonan kulit lalu kita pipihkan. Kemudian kita isi dengan satu isian unti kelapa ya. Kita tutup dan kita bulatkan. Nah, seperti ini. Kita bulatkan seperti ini. Sampai tertutup rapat ya. Ini mudah banget kok ya. Kalau tangannya sudah enggak licin, sudah enggak ada minyaknya, kita olesi lagi ya tangannya ya. Nah, ulangi hal yang sama pada semua adonan. Kita pipihkan adonan kulit. Tangannya boleh diolesi lagi dengan minyak. Kemudian kita masukkan unti kelapanya, kita tutup, kita rapatkan, kita bulatkan lagi. Nah, kita putar-putar seperti ini supaya bulatnya merata dan tertutup rapat ya. Ulangi satu kali lagi. Ini bagus kan ya. Dan ini sudah selesai, kita siap untuk membungkusnya. Nah, kita siapkan daun pisang. Sebelumnya kita panaskan dulu ya daun pisangnya di atas kompor. Kemudian kita olesi bagian tengahnya dengan minyak secukupnya. Seperti ini ya minyaknya, minyak goreng biasa aja. Nah, kemudian caranya ini kita tekuk dulu. Kita tekuk dulu bagian tengahnya, ikuti sesuai contoh ini ya. Nah, bila susah menentukan bagian tengah, kita bisa lipat dulu seperti ini. Nah, lipat jadi dua seperti ini, jadi kita bisa menentukan mana tengahnya. Bagian yang ditekuk itu adalah bagian pangkal daun yang kaku ya, bukan yang ujung. Nah, kemudian tekuk membentuk segitiga piramida seperti ini, segitiga ya, seperti kalau kita orang Jawa bilang itu pincuk, kita membuat pincuk. Nah, letakkan adonan mendut atau koci di tengahnya dan kita lipat bagian atasnya, kemudian sisi kiri, sisi tangan kiri ya, dan kemudian sisi tangan kanan kita juga akan lipat seperti ini. Nah, sambil dirapikan. Kemudian kita lipat lagi membentuk segitiga seperti contoh seperti ini ya. Nah, bila daunnya terlalu panjang bisa kita potong sedikit bagian ujungnya, jadi supaya mudah saat memasukkan. Nah, selipkan bagian lebihan ujungnya ke dalam untuk mengunci ya. Jadi tujuannya untuk mengunci. Nah, cantik kan membentuk segitiga piramida. Nah, ulangi lagi cara yang sama sampai adonan habis. Sekali lagi ya, bagian yang ditekuk itu adalah bagian pangkal daun yang teksturnya lebih keras, bukan ujung daun ya. Jadi bagian yang pangkal. Jangan sampai keliru, nanti biar hasilnya bagus. Nah, itu bagian yang pangkal ini kita tekuk. Sebelumnya tetap kita olesi minyak dulu ya untuk bagian tengahnya. Nah, kita tekuk seperti ini, membentuk segitiga. Nah, membentuk segitiga kan ya. Nah, kemudian kita akan masukkan adonan mendutnya, kita lipat ke dalam bagian atasnya seperti ini. Kemudian kita lipat sisi tangan bagian kiri, kita lipat ke dalam, sisi bagian kanan juga kita lipat ke dalam. Nah, sambil kita rapikan, kita masukkan seperti ini, kemudian ditekuk dan kita selipkan. Nah, sisanya ini ujungnya kita selipkan masuk ke dalam seperti ini. Nah, mudah bukan membuatnya? Nah, bagus kan? Cantik banget. Nah, kita bisa ulangi lagi sekali lagi ya, jadi supaya lebih jelas. Olesi minyak dulu. Kita tekuk. Nah, kita tekuk seperti ini.
seperti kita membuat bencuk. Masukkan adonannya, kemudian kita lipat, tekuk bagian sisi kanan seperti ini ya, ini lebih jelas kok ya. Nah, bagian kanan, kemudian kita rapikan. Kalau kurang rapi bisa kita rapikan. Kalau daunnya lemas itu kan jadi mudah banget ya, makanya itu daunnya kita panaskan dulu di atas kompor sebelum digunakan. Nah, saat dirapikan gini kan dia tidak akan pecah ataupun sobek daunnya. Nah, kemudian kita lipat, kita selipkan. Nah seperti ini sudah selesai. Lanjutkan sampai adonan habis. Dan ini sudah selesai ya semua ya. Selanjutnya kita akan kukus. Nah, siapkan kukusan dan tata rapi mendut di dalam kukusan. Kita tata, ditata yang rapi ya. Jadi supaya nanti saat dia itu matang tidak lepas-lepas ya. Dan hasilnya tetap bagus, tidak penyok-penyok. Jadi kita benar-benar serapi mungkin. Selesai, saatnya mengukus. Kita panaskan dulu air secukupnya ya untuk mengukus. Kemudian kita akan kukus mentutnya selama kurang lebih 35-40 menit. Jadi kita bikin agak lama sedikit ya biar lebih benar-benar matang. Dan ini setelah 40 menit dikukus, kita buka kukusannya. Ini sudah selesai, sudah matang ya. Kita matikan api dan angkat mentutnya. Kita tunggu sampai dingin ya. Kita dinginkan dulu sebelum dinikmati. Ini dia mentutnya. Ini hangat ya, belum terlalu dingin, cuma masih hangat. Tetap enak ya dinikmati, disantap walaupun dia masih hangat. Sebenarnya kalau hangat dia lebih enak kok ya. Kue ini cocok banget ya untuk hidangan atau untuk acara hajatan. Biasanya dipakai untuk acara selamatan ya kalau kue mentut ini kalau di desa. Sekarang kita akan coba untuk buka. Jadi supaya tahu dalamnya, kita akan coba ya untuk buka ya, melihat tekstur dan isinya. Ini kan masih bagus kan ya bentuknya ya, jadi enggak rusak, rapi banget. Ini dia. Oh, tidak ada lengket ya. Lihat kan, sama sekali tidak lengket dan teksturnya lembut juga kenyal, tidak keras. Ini sampai keesokan harinya masih bagus. Masih sampai besoknya tuh masih awet ya, karena kita mengukusnya juga lama, untingnya juga kita bikin lebih kering. Nah, kita coba makan untuk lihat dalamnya. Wow, lembut kenyal, isiannya manis, gurih, warnanya cantik ya. Ini dia, cantik banget kan ya warnanya. Perpaduan warna yang benar-benar bagus, cukup menggugah selera ya. Mungkin yang pingin coba bikin silakan dicoba ya. Cukup mudah kok ya membuat mendut dengan unti kelapa. Silakan dicoba, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya.